Siapa yang hingga kini tidak kenal Starbucks? Rasanya tidak ada. Pioneer Coffee Shop ini sudah berdiri sejak 1971. Hingga tahun 2022, ada sekitar 32.000 lebih kedai Starbucks tersebar di dunia. Sebagian besar ada di Amerika. Di Indonesia sendiri, Starbucks lebih dikenal sebagai kedai kopi kalangan atas. Bagaimana cara Starbucks bertahan selama ini, mengingat selera masyarakat yang berubah-ubah dan tren kopi yang dinamis? Kisah dimulai pada awal 1970-an di kota Seattle, Amerika. Tiga mahasiswa yang terobsesi dengan kopi berdiskusi untuk membuka usaha. Gordon Bowker, salah satu dari mereka, adalah seorang yang memiliki adiksi pada kopi premium. Obsesinya saat itu tidak lumrah dialami orang Amerika. Ia melakukan perjalanan pulang pergi ke Vancouver untuk mendapatkan biji kopi premium. Sampai akhirnya, ia mendapatkan titipan dari teman kuliahnya untuk membelikan kopi premium. Saat itulah, ide membuka usaha muncul. Ketiganya tidak memiliki insting bisnis yang mumpuni. Mereka akhirnya meminta bimbingan Alfred Peetz, pemilik kedai kopi Peetz yang lebih dulu ada di Seattle. Di bawah bimbingan Peetz, Gordon Bowker, Z.F. Siegel, dan Jerry Baldwin menjalin koneksi dengan broker biji kopi kualitas tinggi dan mempelajari cara memanggang kopi yang baik. Hingga pada tahun 1971, mereka mengumpulkan modal dan menyewa ruko kecil di pasar Pike Place, Seattle untuk membuka gerai pertama Starbucks. Produk yang mereka jual adalah teh, kopi, dan rempah-rempah. Produk Starbucks diterima dengan baik oleh masyarakat Seattle. Hingga pada satu dekade pertama, sudah ada 5 gerai di Seattle. Starbucks tidak hanya menjual bentuk minuman, namun juga menjual biji kopi dan alat penggilingnya, sehingga pelanggan bisa meracik sendiri kopi sesuai selera. Suatu ketika, datang seorang marketing mesin kopi bernama Howard Schultz ke gerai Starbucks di Seattle. Setelah mencicipi racikan kopi Starbucks, ia terkesima dan meminta agar dirinya masuk ke dalam tim manajemen Starbucks. Setelah berpikir panjang, founder Starbucks memberikan jabatan direktur penjualan dan pemasaran kepada Howard Schultz pada tahun 1982. Tugas pertama Schultz adalah pergi ke Milan, Italia untuk mengikuti pameran kopi. Di sana, ia melihat bagaimana cara kerja kedai kopi yang berbeda dari cara kerja Starbucks. Di Italia, barista meracik kopi di depan pelanggan langsung. Hal itu ia sampaikan kepada para founder agar bisa diimplementasikan. Namun, saran itu tidak mendapat respon positif. Tahun 1985, akhirnya Schultz memilih mengundurkan diri dari Starbucks karena tidak mendapat kenyamanan dengan sistem kerjanya. Setelah bertahun-tahun bekerja dan mengumpulkan modal, Schultz membuka kedai kopi sendiri bernama Giornale. Ia menggunakan biji kopi yang dijual Starbucks dan membuat konsep yang berbeda untuk kedainya. Namun, panggilan jiwanya masih ingin bersama Starbucks, karena di sanalah ia pertama kali mencicipi kopi yang membuat dirinya berkesan. Starbucks mulai mempunyai masalah pada keuangan karena terlalu banyak pengeluaran untuk persediaan biji kopi. Hingga pada tahun 1986, para founder memutuskan menjual seluruh aset yang tersisa. Kabar tersebut terdengar oleh Howard Schultz. Namun, nilai jual sebesar 3,8 juta dolar masih jauh dari kemampuan Schultz. Founder Starbucks memberikan waktu 60 hari kepada Schultz untuk memenuhi kekurangannya. Ia berkeliling Amerika mencari investor. Saat itu, tren kopi masyarakat sedang menurun, hingga Schultz membutuhkan effort lebih agar idenya dapat menarik investor. Schultz membuat istilah-istilah dalam dunia kopi seperti kopi latte, grande cappuccino. Hal itu ia temukan saat perjalanan bisnisnya ke Italia. Ia juga memberikan harga tinggi untuk satu cangkir kopi sebesar 3 dolar. Sedangkan saat itu, harga kopi hanya 50 sen. Musim panas tahun 1987, akhirnya Howard Schultz berhasil mengakuisisi Starbucks. Ia memperkerjakan manajer yang sudah mumpuni dan mengimplementasikan ide-ide yang dipaparkan sebelumnya. 5 tahun setelah diakuisisi, Starbucks telah membuka gerai di 140 kota di Amerika. Lalu Starbucks membuka IPO pada tahun 1992 dengan nama dagang SBUX. Nilai saham saat itu sebesar 17 dolar per lembar saham. Sokongan dana yang masuk setelah menjadi perusahaan publik membuat Starbucks semakin leluasa membuka kedai. Pada 1996, jumlah kedai mencapai 1.000
dan tahun pertama Starbucks membuka kedai di luar Amerika, yaitu Jepang. Ciri khas Schultz saat membuka kedai baru adalah dengan memberikan sedikit bumbu kericuhan agar menarik perhatian masyarakat. Selain itu, konsistensi adalah kunci keberhasilan Starbucks saat itu hingga kini. Rasa kopi di antara kedai di Amerika dan negara lain dipastikan sama. 13 tahun perjuangan Schultz akhirnya terbayar seiring dengan bertambahnya kedai di seluruh dunia. Pada Juni 2000, Howard Schultz mengubah jabatannya menjadi Chief Global Strategist. Di bawah manajemen Jim Donald, Starbucks membuka kedai secara masif dari tahun 2000 hingga 2007. Rata-rata per tahun jumlah kedai yang dibuka sebanyak 1.500. Pada masa itu, Starbucks sempat membuat kesalahan, yakni membuka kedai di kota terlarang Beijing. Media Cina saat itu menyerang Starbucks, menuduh perusahaan ini datang untuk melenyapkan budaya Cina. Akhirnya, Starbucks menutup kedai di Cina pada 2007. Starbucks mendapatkan rekor dari Wall Street atas banyaknya pendapatan dan keuntungan yang diraih. Namun, dibalik banyaknya kedai yang dibuka, ternyata menutupi keburukan di dalam manajemen Starbucks. Jumlah kedai Starbucks mungkin saja selalu naik, namun tidak diimbangi dengan jumlah penjualan yang naik pula. Starbucks telah kehilangan jati diri setelah manajemen memutuskan mengambil efisiensi produksinya. Dari yang sebelumnya menggunakan mesin manual, saat ini sudah menggunakan mesin otomatis, sehingga sedikit banyak menurunkan kualitas. Manajemen Starbucks saat itu dinilai hanya berfokus pada keuntungan tanpa melihat kualitas produk dan keloyalan konsumen. Krisis global semakin menambah buruk penjualan Starbucks. Orang-orang akan berpikir dua kali untuk membeli kopi yang bisa dikatakan mahal itu di tengah keringnya pendapatan mereka. Bahkan, Schultz mengomentari manajemen Starbucks yang ia nilai sudah tidak dapat menyajikan keinginan konsumen, baik dari kualitas produk dan pelayanannya. Howard Schultz kembali mengambil alih kendali manajemen Starbucks pada 2008. Ia kemudian menutup banyak kedai di Amerika dan memberikan training kepada barista secara manual. Tujuannya adalah mengembalikan citra Starbucks sebagai kedai kopi yang memiliki kualitas tinggi dari segi produk maupun pelayanannya. Perombakan Schultz juga mengarah pada pemasaran digital. Starbucks menciptakan aplikasi yang dapat digunakan konsumen untuk membeli produk Starbucks. Setelah memiliki aplikasi itu, sebanyak 30% penjualan Starbucks adalah dari aplikasi. Nilai saham setelah perombakan ini juga naik sebanyak 1.500 kali lipat. Schultz memulai ekspansinya kembali saat Starbucks sudah kembali pada jalurnya, bahkan bisa membuka kedai di Cina. Kembali keluar dari jabatan CEO, Schultz tetap membimbing manajemen Starbucks yang dijabat oleh Kevin Johnson. Di bawah kepemimpinan Schultz, Starbucks telah menjadi perusahaan multinasional dengan nilai 100 miliar dolar. Hal penting yang menginspirasi adalah konsistensi Starbucks dalam tanggung jawab sosial perusahaan, menganggap setiap keuntungan yang didapatkan terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Pelajaran itu Schultz dapatkan ketika bekerja di proyek Brooklyn, New York. Saat berusia 7 tahun, ayah Schultz yang merupakan tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja. Namun perusahaan yang menaungi tidak memberikan tanggung jawab apapun, hingga ia bermimpi agar mempunyai perusahaan besar yang mampu membantu banyak orang. Terbukti saat ini, Starbucks tidak hanya menjual kopi, namun memberikan manfaatnya kepada masyarakat dengan bantuan kesehatan. Starbucks juga memberikan biaya pendidikan bagi karyawannya, di mana tanpa karyawan yang mereka anggap keluarga itu, Starbucks tidak akan berjalan dengan baik. Perusahaan besar tentu diiringi dengan ujian yang besar pula. Konsistensi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan. Kisah perjalanan Starbucks ini merupakan salah satu contoh yang dapat dijadikan inspirasi bagi siapapun.